Katakan bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, maka kami para budayawan, seniman, dan pemerhati budaya Jawa Timur menyatakan sikap. Satu, pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dua, pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. Tiga, pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Empat, pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat! Semangat! Setuju! Setuju! Wayang lestari! Wayang!